Ada Suga BTS yang diperiksa polisi akibat insiden naik skuter listrik dalam keadaan mabuk pada Selasa malam waktu Korea Selatan. Ia diperiksa di kantor polisi Yongsan, Seoul atas tuduhan melanggar undang-undang lalu lintas jalan. Menurut polisi, Suga jatuh dari skuter listriknya dan terkapar di jalanan kawasan Hanam di distrik Yongsan. Namun ketika menolong sang idol, salah satu petugas mencium bau alkohol. Suga kemudian menjalani pemeriksaan termasuk tes breathalyzer untuk memeriksa kadar alkohol dalam darahnya. Pasca pemeriksaan, Suga pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya.